dan Triswaka atau pria yang lebih dikenal dengan nama Zidane tersebut mengaku salting saat pertama kali bertemu langsung dengan sang juara The Academy, Lesti Kejora, dalam acara tasyakuran 1 juta subscriber YouTube Lesnar Entertainment di kediaman rumah Lesti dan Rizky Billar beberapa saat yang lalu. Zidane merupakan salah satu tamu undangan yang diundang langsung oleh Lesti dan Rizky Billar untuk memeriahkan acara tasyakuran channel YouTube mereka. Pada kesempatan momen tersebut, Zidane Triswaka sempat membawakan lagu cover bersama tamu undangan lainnya. Selain itu, pria yang mulai dikenal lewat mengcover lagu Buih Permadani tersebut juga memuji sosok dari Lesti Kejora. Tak hanya itu saja, Zidane juga kagum dengan kemerduan suara dari istri Rizky Billar tersebut saat bernyanyi di acara tasyakuran Lesnar Entertainment beberapa waktu lalu. Bahkan Zidane salut dengan kesederhanaan sikap dan kehidupan Lesti Kejora dan Rizky Billar selama ini. Menurutnya, meskipun Lesnar sangat populer dengan job super padat, akan tetapi mereka tetap memperlihatkan kesederhanaan mereka di depan publik. Seperti yang diketahui, Lesti Kejora dan Rizky Billar minggu malam tepatnya 19 Maret 2022 menyelenggarakan acara tasyakuran 1 juta subscriber channel YouTube mereka yang diberi nama Lesnar Entertainment. Pada acara tersebut, Lesti dan Billar mengundang beberapa sahabat dari kalangan artis seperti Phil dan The Academy, Zidane, Siti KDI, dan beberapa rekan lainnya seperti Lloyd dan Adisky. Tak hanya mereka saja, pasangan yang baru saja memborong banyak penghargaan SCTV Music Award 2022 beberapa saat yang lalu juga mengundang keluarga besar dari keduanya, baik dari Rizky Billar maupun keluarga besar dari Lesti. Acara yang berlangsung hampir 5 jam tersebut ditayangkan secara live di channel YouTube mereka. Ucapan dan doa tak lupa diucapkan Lesti dan suami tercintanya kepada masyarakat karena telah mendukung channel mereka selama ini.